Level 1 English Alphabet. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Contoh, example. Oke, di sana ada kata hari mau yang akan kita eja dengan menggunakan bahasa Inggris adalah H A R I M A U. Sedangkan untuk merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita menggunakan contoh dari bahasa Inggris yaitu W A Y A N G yang berubah menjadi wayang. Hello, good afternoon. Thanks for watching my video, and I hope you learned something from my video, from the alphabet, because alphabet is very important for us, for the beginner. Okay, alphabet paling-paling adalah ilmu dasar untuk kita belajar bahasa Inggris, yang mana alphabet merupakan ya ilmu-ilmu yang paling dasar untuk menyatakan sesuatu bahasa Inggris, yang dimana kita mengeja dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini merupakan akan bertujuan untuk mengeja sesuatu yang sangat penting, seperti nama orang, nama tempat, atau bahkan mungkin sekalipun nama panjang yang kita kadang tidak jelas. Nah, inilah tujuan daripada kita belajar alfabet, untuk mendengarkan lebih jelas lagi. Oke? Oke, sekian dari saya, dan semoga semua video yang saya buat kali ini tentang alfabet, pelajaran pertama dari pelajar bahasa Inggris kita. Oke, sampai ketemu di
pelajaran berikutnya. Ciao.